Abi Walid hidup. Walid rahmatullah hidup. Ada Awi. Yang Awi enggak umur, ada bagi Awi. Ini adalah Bushroh. Bisa dari ponakan, bisa dari cucu Walid, bisa dari murid-murid Walid. Doain, Walid hidup. Umi hidup, Walid hidup. Doain jangan orang itu ya. Doain anak-anak biar rezekinya makmur. Amin. Doain anggota biar sabar. Amin. Itu gak terpengaruh komunis dalam kesutan. Doain orang-orang baik. Amin. Jending merombongan, doain. Semua semua orang-orang yang sama Awi Walid, doain. Amin. Tapi gak pernah lisan Awi kering, doain mereka. Amin. Gak pernah lisan Awi kering, baca Fatihah Walid, Umi amin semua. Amin. Itu Walid juga gitu. Agus, bagus. Terima kasih Iwahid menengahkan Awi waktu tersyakuran. Amin. Jangan doain anak-anak Walid pada cepat kawin, jangan. Ya, pada kawin pada berhenti Walid, pada kurang aja. Ini mau kawin menyunjut sama guru Walid. Nah, ini orang-orang separuh setan Walid. Walid kan tahu, emang Walid kan tukang ngatain Awi setan. Awi udah kayak setan deh. Aku kok pakai pakaian kayak Jibril. Balik ngobrolin lagi dulu begitu. Rambut gondrong, kok gondrong pantas mending. Ini gondrong udah kayak kebo mati. Ini omelan Walid Awi apalin. Ya. Pujian Walid sama Awi, Awi ingetin. Itu. Sebenarnya alhamdulillah Walid. Alhamdulillah enggak ada nurunin Awi nanggok tengah malam. Ini bisa kemarin Walid boleh nanggok juga Walid nih. Mobil Awi udah banyak. Belum masih utang. Lain ya, kalau Awi udah lunas, anak-anak mau utang terserah. Jadi enggak dipercaya Walid nih. Enggak saya percaya nih. Ini juga sebagian pada kredit Walid. Termasuk marinir tuh pada kredit. Doain Walid ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba, doain bulan puasa Awi mau umroh lagi. Main Walid. Mau Walid tanya, dari mana duit banyak banget? Walid yang kayak tanya. Kan dulu dia ngaku biasa nipu. Pokoknya kemana kayak Walid? Awi pasti bisa mampu beli apaan jadi. Itu, pokoknya asal doain anak-anak biar pada mantap. Aku pada berhenti, mobil ketarik Walid. Ya, jadi kok ya, sebenernya. Kita ke apa ya? Ke Awi Abdullah. Yang mau sembahyang nih, Awi. Yang mau sembahyang di makam Habib Abdullah di masjid, main dulu deh, gitu. Oh.